Jumpa lagi dengan saya di sini, Ahmad Fakih Baihaqi, ya, salah satu konsultan dari Denatur Indonesia. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan solusi pengobatan secara herbal untuk penyakit infeksi seksual menular, entah itu sipilis maupun kencing nanah. Sipilis dan kencing nanah ini adalah penyakit yang saling berkaitan. Biasanya seseorang yang menderita penyakit sipilis, ia juga akan menderita penyakit kencing nanah. Karena penyakit kencing nanah termasuk tahapan gejala penyakit sipilis. Seperti apa pengobatannya? Di sini kami memiliki dua sisi pengobatan untuk penderita yang sudah terdapat luka maupun ruam di sekitar area genital maupun area tubuh lainnya. Obat yang digunakan ada kapsul Gangji Gosia, kemudian kapsul Pipeca, dan juga Persidara. Itu untuk obat dalamnya. Dan sedangkan untuk pengobatan luarnya terdapat salep antiseptik yang bertujuan untuk membantu menyembuhkan luka yang terdapat pada area genital maupun tubuh lainnya. Pengobatan ini bersifat herbal, jadi aman dan juga tanpa efek samping. Untuk Anda pria maupun wanita, pengobatan ini bisa digunakan. Dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui juga bisa digunakan, aman karena tidak menyebabkan efek samping. Silakan untuk Anda yang berminat dengan pengobatan ini, Anda bisa langsung konsultasikan melalui call center kami di sini maupun sudah saya kaitkan pada deskripsi video ini. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih detail mengenai Denatur Indonesia, saya sudah kaitkan link websitenya pada deskripsi video ini. Untuk Anda yang ingin melakukan pembeliannya via toko online, di sini saya sudah sediakan link toko Shopee dari Denatur Indonesia. Atau Anda bisa langsung datang ke tempat kami. Alamat kami di Cilacap, Jawa Tengah, ya, Jalan Raya Majenang Wanarja, kilometer 5, di perumahan Cendana Asri nomor 9. Anda bisa langsung konsultasi dengan konsultan dan Denatur Indonesia. Saya Ahmad Fakih Baihaqi. Berjumpa lagi di video saya yang berikutnya seputar kesehatan, dan salam sehat Denatur Indonesia.